Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi hitam tanpa gula telah lama menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan rasa kopi yang kuat dan autentik. Bagi pecinta kopi sejati, menikmati secangkir kopi tanpa tambahan gula bukan hanya tentang kenikmatan rasa, tetapi juga tentang manfaat yang bisa dirasakan oleh tubuh. Namun, seperti halnya dengan semua hal, kopi hitam tanpa gula juga memiliki dua sisi dampak positif dan tantangan yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah 12 dampak minum kopi hitam tanpa gula, yang bisa memberikan gambaran lebih luas tentang kebiasaan ini. Yang pertama, meningkatkan kewaspadaan dan fokus. Salah satu alasan utama banyak orang mengonsumsi kopi hitam tanpa gula adalah karena efeknya yang luar biasa dalam meningkatkan kewaspadaan. Kandungan kafein dalam kopi adalah stimulan alami yang bekerja dengan cara memblokir adenosin, yaitu neurotransmitter di otak yang membuat kita merasa lelah. Ketika adenosin diblokir, tingkat aktivitas neurotransmitter lain seperti dopamin dan norepinefrin meningkat, sehingga menstimulasi aktivitas otak dan meningkatkan kewaspadaan. Konsumsi kopi hitam tanpa gula memberikan dorongan energi yang lebih stabil dibandingkan dengan minuman berkafein yang mengandung gula. Saat Anda menambahkan gula ke dalam kopi, Anda mungkin mengalami sugar rush, yaitu lonjakan energi yang cepat, namun diikuti oleh penurunan yang drastis, yang sering disebut dengan sugar crash. Ini membuat Anda merasa lebih lelah setelah beberapa saat. Sebaliknya, kopi hitam tanpa gula memungkinkan tubuh memanfaatkan energi dari kafein secara lebih efisien, sehingga menjaga kewaspadaan lebih lama tanpa fluktuasi energi yang tajam. Efek ini sangat berguna bagi orang yang membutuhkan fokus intens, seperti pekerja kantoran, mahasiswa, atau siapapun yang sedang mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Kopi hitam juga sering diminum di pagi hari sebagai cara untuk memulai hari dengan energi yang optimal. Tanpa tambahan gula, efek positif ini lebih terarah dan tidak terganggu oleh efek samping gula yang berlebihan. Yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Bagi mereka yang berusaha menurunkan berat badan atau mempertahankan berat badan ideal, kopi hitam tanpa gula bisa menjadi sekutu yang sangat berguna. Sebagai minuman rendah kalori, secangkir kopi hitam hanya mengandung sekitar 2 kalori, sehingga dapat diminum tanpa menambah asupan kalori harian Anda. Ini menjadi pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kopi yang ditambahkan gula, krim, atau susu, yang dapat meningkatkan jumlah kalori secara signifikan. Selain rendah kalori, kopi hitam juga memiliki efek termogenik, artinya dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan merangsang proses pembakaran lemak. Kafein dalam kopi mempengaruhi metabolisme dengan cara meningkatkan oksidasi lemak, yaitu proses di mana tubuh membakar lemak sebagai sumber energi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kafein dapat meningkatkan metabolisme hingga 3-11%, tergantung pada individu. Lebih dari itu, kopi hitam tanpa gula juga memiliki kemampuan untuk menekan nafsu makan. Banyak orang merasa bahwa setelah minum kopi hitam, rasa lapar mereka sedikit berkurang, sehingga mereka cenderung mengonsumsi lebih sedikit makanan di antara waktu makan. Tentu saja, efek ini tidak boleh disalahgunakan. Tetap penting untuk mengatur pola makan dengan sehat dan seimbang. Kopi hitam dapat menjadi alat pendukung dalam manajemen berat badan, tetapi bukan satu-satunya solusi. Yang ketiga, mengurangi risiko diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah salah satu penyakit kronis yang semakin banyak diidap oleh masyarakat modern akibat gaya hidup yang tidak sehat, termasuk pola makan yang tinggi gula dan kurangnya aktivitas fisik. Menariknya, konsumsi kopi hitam tanpa gula telah dikaitkan dengan penurunan risiko terkena diabetes tipe 2. Menurut beberapa studi, orang yang rutin minum kopi hitam tanpa gula memiliki risiko lebih rendah untuk mengembangkan diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang tidak. Kafein dalam kopi dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yang sangat penting dalam mengatur kadar gula darah. Ketika tubuh lebih sensitif terhadap insulin, glukosa dalam darah lebih mudah diubah menjadi energi, sehingga mencegah lonjakan gula darah yang berbahaya. Selain itu, kopi juga mengandung polifenol dan mineral yang berperan dalam mengurangi peradangan dan resistensi insulin, dua faktor utama penyebab diabetes tipe 2. Dengan tidak menambahkan gula ke dalam kopi, Anda juga menghindari beban tambahan yang bisa memperparah risiko diabetes. Mengonsumsi kopi hitam tanpa gula secara teratur dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mendukung kesehatan metabolisme secara keseluruhan. Tentu saja, dampak ini paling baik dirasakan jika dikombinasikan dengan pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang cukup. Yang keempat, meningkatkan fungsi otak. Kopi hitam tanpa gula dikenal memiliki efek yang signifikan pada peningkatan fungsi otak, terutama karena kandungan kafeinnya yang mempengaruhi berbagai proses kognitif. Kafein bekerja dengan cara memblokir adenosin,
yang tidak hanya membuat kita lebih waspada tetapi juga mempercepat transmisi sinyal antara neuron-neuron di otak. Ini membuat otak bekerja lebih efisien dalam mengolah informasi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, daya ingat, serta kemampuan belajar. Dalam jangka pendek, kafein dapat membantu meningkatkan daya ingat jangka pendek, yang sangat berguna saat Anda sedang mempelajari sesuatu yang baru atau membutuhkan konsentrasi yang tajam dalam menyelesaikan tugas-tugas mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum kopi hitam sebelum melakukan tugas-tugas kognitif cenderung mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak. Tidak hanya itu, kopi hitam tanpa gula juga mengandung antioksidan kuat, seperti polifenol, yang melindungi otak dari kerusakan akibat stres oksidatif. Antioksidan ini berperan penting dalam menjaga kesehatan neuron dan mencegah penurunan fungsi otak yang terkait dengan penuaan, seperti demensia dan penyakit Alzheimer. Dengan demikian, kopi hitam tanpa gula tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak jangka pendek, tetapi juga menjaga kesehatan otak dalam jangka panjang. Yang kelima, mencegah penyakit jantung. Salah satu manfaat jangka panjang dari minum kopi hitam tanpa gula adalah potensi untuk mencegah penyakit jantung. Meskipun dulu ada anggapan bahwa kopi bisa meningkatkan risiko penyakit jantung karena kandungan kafeinnya, penelitian terbaru justru menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam secara moderat dapat menurunkan risiko berbagai penyakit kardiovaskular. Kafein dalam kopi dapat meningkatkan sirkulasi darah dengan merangsang pembuluh darah agar tetap fleksibel dan sehat. Selain itu, kopi hitam juga mengandung magnesium dan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan jantung dengan melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel di dinding arteri. Radikal bebas ini berkontribusi terhadap pembentukan plak di arteri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyumbatan dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Konsumsi kopi hitam tanpa tambahan gula berarti Anda menghindari lonjakan kadar gula darah yang sering kali berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan peradangan di pembuluh darah. Minum kopi hitam secara moderat sekitar 1-3 cangkir sehari dapat membantu menjaga kesehatan jantung, asalkan tidak dikonsumsi berlebihan. Terlalu banyak kafein justru bisa meningkatkan tekanan darah bagi sebagian orang, jadi penting untuk tetap seimbang. Yang keenam, menjaga kesehatan hati. Hati adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh, yang berperan dalam detoksifikasi, metabolisme, dan penyimpanan nutrisi. Menjaga kesehatan hati sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit kronis, termasuk sirosis hati, kanker hati, dan penyakit hati berlemak. Kopi hitam tanpa gula ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan hati. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi bisa melindungi hati dari kerusakan. Minum kopi hitam tanpa gula dapat membantu mengurangi risiko sirosis hati, terutama bagi mereka yang rentan, seperti individu yang memiliki riwayat konsumsi alkohol berlebih atau masalah hati berlemak. Kopi meningkatkan produksi enzim-enzim hati yang berperan dalam proses detoksifikasi dan membantu mencegah akumulasi lemak di hati. Selain itu, antioksidan dalam kopi melindungi sel-sel hati dari peradangan dan kerusakan oksidatif. Studi menunjukkan bahwa minum 2-3 cangkir kopi hitam sehari dapat mengurangi risiko sirosis hati hingga 80%. Efek protektif ini juga berlaku pada penyakit kanker hati. Kopi hitam tanpa gula secara efektif mengurangi peradangan hati dan menekan pertumbuhan sel-sel abnormal yang dapat berkembang menjadi kanker. Namun, manfaat ini tentu lebih optimal bila disertai dengan pola hidup sehat, termasuk diet yang seimbang dan rendah lemak. Yang ketujuh, mengurangi risiko kanker. Kopi hitam tanpa gula tidak hanya bermanfaat bagi kewaspadaan dan metabolisme tubuh, tetapi juga dikaitkan dengan penurunan risiko berbagai jenis kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara rutin mengonsumsi kopi hitam tanpa gula memiliki risiko lebih rendah terkena kanker, terutama kanker hati, usus besar, dan payudara. Salah satu alasan mengapa kopi hitam tanpa gula memiliki efek perlindungan ini adalah karena kandungan antioksidannya yang sangat tinggi. Antioksidan berperan penting dalam melawan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel dan berkontribusi pada perkembangan sel kanker. Kopi mengandung senyawa antioksidan seperti polifenol dan asam klorogenat yang memiliki efek antiinflamasi dan antimutagenik, membantu mencegah mutasi sel yang bisa menyebabkan kanker. Kopi juga merangsang aktivitas enzim detoksifikasi dalam tubuh yang membantu mengeliminasi zat-zat karsinogenik dari sistem pencernaan. Pada kanker usus besar, konsumsi kopi hitam tanpa gula dapat mempercepat pergerakan usus dan mengurangi waktu kontak zat-zat berbahaya dengan dinding usus, yang menurunkan risiko pembentukan sel-sel kanker di area tersebut. Bagi wanita,
kopi hitam tanpa gula juga memiliki manfaat khusus terkait risiko kanker payudara. Beberapa studi mengungkapkan bahwa konsumsi kopi bisa menurunkan risiko kanker payudara pasca menopause, karena senyawa fitokimia dalam kopi membantu menyeimbangkan hormon estrogen dalam tubuh. Dengan demikian, minum kopi hitam tanpa gula secara rutin dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko kanker, meskipun tentu saja ini harus diimbangi dengan gaya hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kedelapan, meningkatkan kesehatan pencernaan. Manfaat lain yang sering diabaikan dari kopi hitam tanpa gula adalah kemampuannya untuk meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Kopi hitam bertindak sebagai stimulan alami bagi pergerakan usus, yang membantu memperlancar proses pencernaan dan mencegah sembelit. Kopi merangsang produksi asam lambung yang diperlukan untuk mencerna makanan secara efektif. Ini sangat membantu terutama setelah mengonsumsi makanan berat, karena dapat mempercepat pencernaan dan mencegah rasa begah. Namun, penting untuk dicatat bahwa minum kopi hitam tanpa gula secara berlebihan juga bisa berisiko menyebabkan iritasi pada lambung bagi orang-orang dengan masalah asam lambung atau gangguan pencernaan tertentu, seperti gastritis. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki kondisi sensitif pada lambung, disarankan untuk mengatur konsumsi kopi agar tidak memperparah gejala yang ada. Di sisi lain, kopi hitam tanpa gula juga mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus. Usus yang sehat penuh dengan mikrobiota yang membantu dalam pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Kafein dalam kopi memiliki sifat prebiotik yang merangsang pertumbuhan bakteri baik ini, yang pada akhirnya mendukung kesehatan usus dan fungsi pencernaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, secangkir kopi hitam di pagi hari bisa menjadi cara alami yang efektif untuk menjaga sistem pencernaan tetap lancar dan sehat. Yang kesembilan, meningkatkan mood dan mengurangi risiko depresi. Kopi hitam tanpa gula tidak hanya memberikan dorongan fisik, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan mental dan emosional. Salah satu manfaat utama dari konsumsi kopi hitam adalah kemampuannya untuk meningkatkan mood. Kafein bekerja dengan cara meningkatkan produksi neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan noradrenalin, yang semuanya berperan dalam pengaturan suasana hati. Ketika kadar dopamin dan serotonin meningkat, perasaan senang dan puas juga cenderung meningkat, yang bisa membantu mengurangi perasaan stres atau cemas. Lebih menarik lagi, beberapa penelitian menemukan bahwa orang yang minum kopi secara rutin, terutama kopi hitam tanpa gula, memiliki risiko lebih rendah mengalami depresi. Studi menunjukkan bahwa konsumsi kopi dapat menurunkan risiko depresi hingga 20%. Ini karena kafein dalam kopi memiliki efek stimulasi yang dapat memperbaiki suasana hati, serta meningkatkan kewaspadaan dan energi, yang membantu melawan gejala kelelahan dan putus asa yang sering menyertai depresi. Minum kopi hitam juga bisa memberikan momen relaksasi di tengah kesibukan, yang menjadi cara sederhana untuk mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam secara rutin dapat menurunkan risiko bunuh diri, karena efek positifnya terhadap sistem saraf pusat dan mood. Namun, penting untuk diingat bahwa konsumsi kopi harus dilakukan dengan bijaksana, karena terlalu banyak kafein juga dapat menyebabkan kegelisahan atau gangguan tidur yang justru memperburuk kondisi mental. Yang ke-10, meningkatkan daya tahan tubuh. Kopi hitam tanpa gula dapat memberikan dorongan signifikan pada sistem kekebalan tubuh. Salah satu cara utama kopi mendukung sistem imun adalah melalui kandungan antioksidan yang tinggi, seperti polifenol dan asam klorogenat. Antioksidan ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil yang dapat menyebabkan peradangan dan mempercepat proses penuaan serta berkontribusi pada berbagai penyakit kronis. Selain itu, kafein dalam kopi juga merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan produksi sel-sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi dan patogen. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum kopi hitam secara teratur memiliki tingkat peradangan yang lebih rendah dalam tubuh, yang pada akhirnya membantu meningkatkan respons imun terhadap serangan penyakit. Kopi hitam tanpa gula juga dikenal dapat mempercepat proses pemulihan setelah latihan fisik yang intens. Kafein dalam kopi membantu mengurangi rasa lelah otot dan merangsang pemulihan jaringan otot yang rusak. Ini menjadikan kopi hitam pilihan yang baik bagi atlet atau siapa saja yang menjalani rutinitas olahraga yang berat.
Selain itu, kopi hitam juga dapat meningkatkan performa fisik secara keseluruhan dengan merangsang adrenalin, yang membantu tubuh untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan fisik. Yang ke-11, membantu menurunkan risiko Parkinson. Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang mempengaruhi gerakan dan koordinasi tubuh. Biasanya berkembang secara perlahan dan menyebabkan penurunan kualitas hidup. Menariknya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam tanpa gula dapat membantu menurunkan risiko terkena penyakit Parkinson. Kafein dalam kopi memiliki efek perlindungan pada sel-sel otak, terutama neuron yang menghasilkan dopamin. Parkinson disebabkan oleh penurunan produksi dopamin di otak, yang mempengaruhi kemampuan motorik dan menyebabkan gejala seperti tremor, kekakuan, dan kesulitan bergerak. Kafein bekerja dengan cara merangsang reseptor dopamin di otak, yang membantu menjaga fungsi motorik tetap normal dan mengurangi risiko degradasi neuron dopamin. Studi menunjukkan bahwa orang yang minum kopi hitam tanpa gula secara teratur memiliki risiko 25-50% lebih rendah terkena Parkinson dibandingkan mereka yang tidak. Selain itu, kopi hitam mengandung senyawa antioksidan yang melindungi otak dari peradangan dan kerusakan oksidatif, yang merupakan faktor penting dalam perkembangan penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson. Dengan demikian, minum kopi hitam tanpa gula dapat menjadi salah satu cara alami untuk melindungi kesehatan otak dan memperlambat proses penuaan sel-sel otak. Yang ke-12, menjaga kesehatan kulit. Selain bermanfaat bagi kesehatan organ dalam, kopi hitam tanpa gula juga memiliki efek positif pada kesehatan kulit. Kopi mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang membantu melawan radikal bebas, yang merupakan penyebab utama penuaan kulit dini. Ketika diminum secara teratur, kopi hitam tanpa gula dapat membantu menjaga elastisitas kulit, mencegah keriput, dan mengurangi risiko kerusakan kulit akibat paparan sinar UV. Lebih dari itu, kafein dalam kopi memiliki efek vasokonstriktor, yaitu mempersempit pembuluh darah. Ini membantu mengurangi pembengkakan dan lingkaran hitam di bawah mata. Banyak produk perawatan kulit bahkan menggunakan kafein sebagai bahan utama untuk mengurangi mata bengkak dan mencerahkan kulit. Minum kopi hitam tanpa gula juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, yang pada gilirannya memberikan pasokan oksigen dan nutrisi yang lebih baik ke sel-sel kulit, sehingga membuat kulit terlihat lebih segar dan sehat. Dengan kemampuan antiinflamasi yang dimilikinya, kopi hitam juga dapat membantu mengatasi masalah kulit seperti jerawat dan rosacea. Kopi hitam tanpa gula tidak menyebabkan lonjakan insulin, yang sering kali berkontribusi pada produksi sebum berlebih, penyebab utama jerawat. Dengan menjaga kadar insulin tetap stabil, kopi hitam dapat membantu menjaga kulit tetap bersih dan bebas jerawat. Minum kopi hitam tanpa gula ternyata memiliki banyak manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh, mulai dari meningkatkan energi, metabolisme, hingga melindungi kesehatan organ-organ vital seperti jantung dan otak. Selain itu, kopi hitam tanpa gula juga kaya akan antioksidan yang dapat mencegah berbagai penyakit serius, seperti kanker dan Parkinson, sekaligus menjaga kesehatan kulit dan sistem kekebalan tubuh. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun memiliki banyak manfaat, konsumsi kopi harus dilakukan secara bijaksana. Mengonsumsi kopi hitam dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti insomnia, kecemasan, dan gangguan pencernaan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dalam jumlah kopi yang diminum setiap hari sangat dianjurkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan lainnya. Dengan mempertimbangkan semua manfaat tersebut, kopi hitam tanpa gula bisa menjadi salah satu pilihan minuman yang menyehatkan jika dikonsumsi dengan bijak. Tetaplah mengutamakan gaya hidup sehat dengan menjaga pola makan yang seimbang dan melakukan olahraga teratur agar tubuh tetap prima dan terhindar dari penyakit. Kopi hitam dapat menjadi bagian dari rutinitas harian yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan, asalkan dinikmati dengan porsi yang tepat. Video ini bertujuan memberikan informasi umum terkait manfaat dan dampak minum kopi hitam tanpa gula berdasarkan penelitian dan sumber kesehatan yang tersedia. Hasil atau efek yang diperoleh bisa berbeda-beda pada setiap individu tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing. Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan signifikan dalam pola makan atau konsumsi minuman, terutama bagi Anda yang memiliki kondisi medis tertentu seperti gangguan pencernaan, penyakit jantung,
atau sensitivitas terhadap kafein. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.